Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku Nova. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang cara yang benar menggunakan es batu untuk menghilangkan jerawat. Nah, kenapa aku ngebahas ini? Padahal kan sepertinya ini udah lumrah banget gitu ya. Udah semua orang kayaknya udah tahu kalau si es batu ini bisa menghilangkan atau menyembuhkan jerawat yang sedang meradang. Nah, tetapi apa kalian yakin cara pemakaiannya sudah tepat? Kalau kalian masih ngerasa ragu, kalian pas banget. Kalian harus tonton ini sampai habis. Aku akan kasih tahu kalian gimana caranya pemakaian es batu yang tepat, yang benar untuk menghilangkan jerawat. Buat kalian yang penasaran, keep on watching. Jerawat menjadi masalah kulit yang banyak dialami oleh semua orang. Namun, mengurus jerawat itu memang terkadang susah-susah gampang. Kalian harus tahu trik cara membasminya dan mencegah untuk si jerawatnya itu muncul kembali. Produksi minyak yang berlebih itu menjadi alasan utama kenapa muncul jerawat pada wajah kita. Selain itu juga, faktor-faktor lainnya seperti ketidakseimbangan hormon, kurang menjaga kebersihan kulit, dan diet yang kurang tepat itu juga menjadi pemicu munculnya jerawat. Namun, jangan khawatir, si jerawat bisa dibasmi dengan menggunakan es batu. Penggunaan ini bisa mengurangi peradangan atau kemerahan pada kulit, dan es batu juga dapat mengecilkan pori-pori dan menghilangkan si jerawat itu. Jadi, seperti apa penggunaan es batu yang tepat untuk menghilangkan jerawat? Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan kantong es atau kain bersih atau kain handuk kecil. Itu fungsinya untuk membungkus si es batu yang akan kita aplikasikan kepada wajah kita. Sebelum kita aplikasikan, kita harus mencuci muka kita dengan bersih menggunakan air hangat dan lalu kita keringkan. Lalu, kita ambil es batu dan masukkan ke dalam kantung es atau handuk bersih. Setelah itu baru kita aplikasikan langsung ke wajah kita, terutama pada daerah yang berjerawat. Kita diamkan selama 5 menit. Ulangi proses ini sampai es batu benar-benar meleleh. Dan kalian bisa pakai cara ini setiap 3 hari sekali. Next, cara yang kedua yaitu es batu lemon. Air perasan lemon ini dapat membunuh bakteri penyebab jerawat. Kita cukup ambil 3-4 potong buah lemon, setelah itu kita peras, dan kita tambahkan air 2 gelas, setelah itu kita bekukan. Baru kita aplikasikan ke wajah kita dengan cara melingkar selama 5 menit dan fokuskan pada jerawatnya saja. Jika sudah 5 menit, kita bilas menggunakan air hangat. Lalu, cara yang ketiga yaitu dengan tea tree. Nah, tea tree ini bersifat anti jamur, antibakteri, dan antiseptik. Sifat-sifat minyak pohon teh ini akan membantu mengurangi jerawat secara efektif. Caranya, kalian cukup teteskan 5-6 tetes tea tree dan campurkan dengan 1/4 air. Setelah itu, lakukan pemijatan es batu ke seluruh wajah selama 5 menit. Baru kita oleskan campuran tea tree di area yang berjerawat dan kita diamkan selama 5 menit. Jika sudah 5 menit, baru kita akan bilas menggunakan air dingin. Nah, jadi itulah 3 cara yang benar menggunakan es batu untuk menghilangkan jerawat, dan kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. So, mungkin segitu aja video kali ini dari aku, dan jangan lupa like dan subscribe channel aku, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Untuk kalian yang udah pernah coba ketiga cara ini, kalian boleh berbagi pengalaman kalian, tulis di bawah komentar ini. Okay, thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye-bye.